Assalamualaikum, selamat petang. Hari ini saya nak share secara live dengan you all untuk training business etiquette for office personnel atau etika perniagaan untuk kaki tangan pejabat. So, training ni kita buat hari ini untuk protoje selama 10 hari. Start hari inilah. Okay, nak share dengan you all dalam classroom sekejap ya. Democratic in the control environment. Nah, democratic meeting, right? Democratic dalam meeting semua orang kena bagi pandangan. Tak ada autocratic dalam suasana yang di terkawal. Ya, maksudnya terkawal. Just come to training. Is it democratic? Saya tak pernah halang siapa-siapa nak bertanya soalan tu. Malah saya yang bertanya pula. Malah saya yang bertanya soalan. Betul? Ha, kenapa? Sebab kalau kita ni kita demo, okay? Nah, meeting organisation buat weaker to reach strategic objective. Meeting ni bukan satu habis. Kita meeting sebab kita ada benda tercapai. Apa saja? Apa saja? Contoh macam semalam ini apa? Hari ni kita ada cabinet meeting. Atau cabinet meeting. Setengah orang kata cerita pasal cabinet meeting, tiba-tiba cerita pasal cabinet rumah dia. Itu jenis yang masuk tak pergi salam kan, eh? Dia orang cakap satu kabinet, dia masuk tak cakap satu kabinet dia. Dia yang tak pergi salam. Sikit saja hari ini ya. Saya share secara live dalam classroom. Okey, saya nak kongsi juga pada you all secara ringkas objektif kursus ni. Pertama ialah project confident personality, image professionals, mencipta kesan positif, mengamalkan profesionalisme yang tinggi, membawa diri dengan baik, mematuhi imej dan sosial syarikat, dapat menyesuaikan diri dengan baik dalam keadaan formal atau tidak formal, mengurus dan menampilkan imej diri yang baik, meningkatkan kredibiliti dan imej pribadi. Okay. Siapa yang patut hadir dalam kelas ni? Okay. Dan kursus ni adalah untuk kaki tangan pemasaran, kaki tangan pentadbiran, sekretari atau setiausaha ya. Of course untuk program protoje yang sekarang ini saya tengah share dengan you all tadi. Okay. Sebenarnya sesiapa sahaja yang memainkan peranan komunikasi di dalam kehidupan kerja mereka sesuai untuk hadir dalam program business etiquette for business for office personnel. Okey, sedikit modul dia ya. Okey, satu ialah kemahiran komunikasi dan rangkaian. Dua, kebolehan organisasi dan tiga, dandanan dan tata susila. Empat, pemikiran kreatif dan analytically. Profesional dipacu nilai. Enam, kelestarian alam sekitar dan kesan sosial. Tujuh,
keusahawanan. Okey, sampai sini saja nak share hari ini. Sekiranya anda ada soalan, sila hubungi kami di talian 03-7877-7692 atau WhatsApp kami di talian 012-617-7692 dan juga boleh layari website kami di www.globalinfoskill.com atau email pada kami at info@globalinfoskills.com. Sampai situ saja, kita jumpa lagi. Mungkin saya buat live lagi sebab kita ada 10 hari lagi. Hari ni ialah first day untuk training ni. So, tengok macam mana. Kita jumpa lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum.